Memasuki era new normal, membuat beberapa sektor perekonomian kembali membaik. Salah satunya penjualan pakaian bekas atau lebih dikenal dengan sebutan pakaian RB kembali diminati masyarakat di Kota Kendari. Beberapa masyarakat lebih memilih pakaian bekas dengan harga yang lebih terjangkau. Faktor itu juga berpengaruh dengan peningkatan pendapatan pedagang RB. Sapril mengatakan sejak 2 bulan terakhir, penjualan pakaian bekas sudah mulai normal kembali. Berbeda sejak awal pandemi yang mengakibatkan penjualan sangat sepi. Ia juga mengatakan ketika baru buka, dalam sehari bisa mendapatkan penghasilan hingga 1 juta rupiah. Kalau biasa kalau macam kayak buka baru, bisa dapat 1.000 lah itu. Nah, kalau buka baru sampai 1 jutaan per hari. Dari Kendari, Hardianto, Mac.TV melaporkan.